Toilet yang satu ini dinobatkan sebagai toilet paling ekstrim di dunia karena terletak di atas tebing curam pada ketinggian 2.600 meter di atas permukaan laut. Siapa yang berani buang air di toilet ini? Terletak di dekat stasiun pengamat cuaca di Pegunungan Altai. Toilet ini suka digunakan para pegawai yang bekerja di stasiun tersebut. Toilet itu sendiri sudah ada sejak tahun 1939. Dalam sebuah survei, toilet tersebut dinobatkan sebagai toilet paling ekstrim karena terletak menggelantung di atas tebing yang curam. Karena tempatnya yang tak lazim sekaligus berbahaya, toilet ini memiliki keistimewaan tersendiri. Nah, jika Anda ingin merasakan sendiri sensasi buang air di toilet paling ekstrim ini, itu berarti Anda harus mendaki puncak setinggi 2,6 km, berani? Kata bijak pada kesempatan kali ini adalah berhentilah menyesali, mulailah mensyukuri, berhentilah meragukan, dan mulailah melakukan.